Para warga bahu-membahu memotong bagian-bagian ikan yang masih bisa digunakan nantinya untuk keperluan-keperluan karena ikannya masih segar. Nah, untuk informasi yang saya dapat, ikan ini terdampar sudah mati ya teman-teman. Keadaannya sudah mati tapi masih segar, jadi dimanfaatkan oleh para warga yang mau mengambil dagingnya. Ini merupakan ikan hiu tutul teman-teman, atau hiu paus. Ini merupakan ikan jenis ikan terbesar. Warga di sini cukup antusias teman-teman untuk menyaksikan ikan besar ini yang terdampar di pantai selatan ini, karena jarang sekali terjadi fenomena ikan terdampar seperti ini. Baik muda, tua maupun lansia, semua berbondong-bondong untuk menyaksikan ikan besar ini dieksekusi oleh warga.